pertemuan dengan Pak Luhut, apa yang dibahas? Rempeyek. Hari ini apa kan sudah satu meja dengan Pak Prabowo. Apa? Hari ini Ibu Mega kan satu meja dengan Pak Prabowo. Nah itu bagaimana Pak? Hari ini sih. Semalam. Itu dulu banyak Bu. Kan soal itu tadi kan ya boleh aja lah, orang akrab kok, gak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya, gimana, oke gak, boleh gak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya lah Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi gak ada yang gak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Ya Pak, Mas Prabowo saya manggilnya aja Mas. Mas Anies saya manggilnya Mas. Mas Caimin, Caimin saya panggil Caimin. Terus Mas Ganjar. Jadi apapun pilihannya, apapun yang akan nanti terjadi di pesta demokrasi bulan Februari tanggal 14 itu, kita itu tetap akrab, kita saudara. Dan saya berharap bahwa pilihan rakyat biarlah yang menentukan siapa yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Jadi nggak ada apa-apa, nggak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada yang musuhan, semuanya deket akrab aja. Ini kan cuma dinamika politik yang insya Allah hanya akan terjadi sampai dengan bulan Februari. Setelahnya semuanya akan saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Jadi ya udah itu aja, nggak ada apa-apa. Dan yang pasti rempeyeknya Pak Luhut enak banget. Dan,